Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya De Ayu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk make up tema kali ini, De Ayu akan bikin make up tutorial kondangan yang akan De Ayu bikin sesimpel mungkin, mudah untuk dipahami dan gampang untuk dipraktekkan ya. Langsung aja kita ke tutorialnya. Step pertama, ini De Ayu menggunakan primer dari merek Pixi yang warna coklat. Lanjut untuk foundation, ini De Ayu menggunakan foundation dari LT Foam yang smooth corrector. Ini tuh nggak ada bakar-bakaran, nggak ada mixing ataupun direbus terlebih dahulu. Karena untuk satu complexion ini aja udah pigmented banget ya produknya. Kalian wajib coba untuk foundation yang satu ini. Dilanjut untuk pemakaian bedak padat, ini De Ayu menggunakan bedak padatnya itu dari palet LT Pro juga, yang warnanya itu ada 3 pilihan, yang satu light, yang satu natural, dan satunya itu agak coklat kegelap-gelapan. Lalu lanjut untuk di bagian eyeshadow, ini eyeshadow De Ayu menggunakan warna orange untuk warna dasar terlebih dahulu, ditimpa dengan warna coklat yang termuda. Untuk di bagian eyeliner, ini De Ayu menggunakan eyeliner dari Purbasari yang berbentuk spidol. Untuk peralisan, ini De Ayu menggunakan pensil alis dari Pipa Kosmetik. Dilanjut untuk pemakaian bulu mata, untuk bulu mata ini De Ayu menggunakan produk dari Bulu Mata Hits ya. Terus untuk lemnya De Ayu menggunakan Expert Premium. Jadi Expert ini juaranya ya kalau menurut De Ayu, walaupun harganya itu mahal, seujung jari kelingking itu harganya 100 ribuan, tapi pigmented banget, jadi nggak bakalan adanya bulu mata jatuh ataupun copot ya. Nah, untuk bagian dalamnya ini De Ayu kasih pensil spidol yang punyanya Pixi. Setelah itu untuk di bagian inner corner bagian bawah, itu De Ayu kasih warna eyeshadow yang sama, yaitu warna orange dicampur sama coklat yang termuda ya. Nah, untuk di bagian bibir ini De Ayu terlebih dahulu bikin bingkainya dulu. Untuk membingkai ini De Ayu menggunakan pensil alis yang tarik benang yang De Ayu beli di online. Ternyata ini itu banyak kegunaan dan fungsinya ya.
Selain juga pakai untuk alis, untuk eyeliner warna coklat juga bagus, nggak apa ya, nggak, jadi nggak keras, teksturnya itu lembek, lembut gitu, halus juga. Dan untuk di bagian bibir juga bisa, jadi kalau digunakan itu nggak sakit ya. Nah, untuk warna dasar ini Dayu menggunakan lipstick yang warna coklat. Terus untuk mempertegas blush on, ini Dayu menggunakan blush on luar yang Dayu ambil di palette eyeshadow. Dan tak lupa juga untuk di bagian hidung dikasih glitter, dikasih contour. Agar terlihat lebih mancung. Timpahan yang kedua, ini Dayu menggunakan lipstick dari merek Wardah yang nomor 09. Jadi warnanya itu agak keungu-unguan sedikit ya. Jadi kalau Wardah ini agak sama, cuman beda warnanya itu sedikit-sedikit. Dayu sih sarankan kalau untuk pemakaian lipstick itu seharusnya pakai kuas yang kalian punya. Jadi kalau misalnya kuas bawaannya itu terkadang suka bleber, blepotan juga, jadi nggak bisa membingkai. Dan jangan takut juga kalau misalnya bleber ataupun tergores ataupun keriting, kalian bisa rapikan dengan menggunakan bedak padat untuk di bagian yang keritingnya itu ya. Dan make up-nya udah selesai. Dayu undur pamit. Semoga video yang Dayu buat bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan Dayu undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, next video. See you.